Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASM Channel, di series Lazio atau Latium Road to Glory episode ke-49. Ya guys, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, semoga baik-baik saja dan juga segala aktivitas kalian berjalan lancar di hari ini. Ya, kita langsung saja masuki episode kita yang ke-49 ya, di series Lazio kita ya. Kita recap 3 pertandingan yang telah kita mainkan kemarin ya, di episode ke-48 saja. Ada pertandingan di Giornata ke-22 ya, menghadapi Fiorentina. Kita berhasil mengalahkan Fiorentina dan kembali kita mendapatkan kemenangan setelah di 3 Giornata terakhir kita mengalami kekalahan ya. Dan kita berhasil mengalahkan Fiorentina dengan skor 5-2. Ini adalah sebuah kebangkitan yang perlu diperlukan ya untuk Lazio sendiri tentu saja. Dan kemudian di 4 hari berselang ya, kita menghadapi Venezia di laga Coppa Italia pertama kita. Ya, per 8 final babak 16 besar ya, kita berhasil mengalahkan mereka tapi dengan catatan gol yang cukup lumayan kebobolannya ya. Sehingga skor 6-3. Ini evaluasi untuk pertahanan kita sendiri tentunya ya. Dan ya, ini dia partai krusial setelah deadline day, dan kita telah mengamankan seorang Alessandro Bastoni dan juga Matteo Guendouzi yang kita swap dengan seorang Jibril Sow ke Marseille tentunya ya, karena kita melihat bahwa real life yang terjadi itu harus kita bawa juga ke in-game kita ini gitu guys ya. Oke, ya tetapi pertandingan krusial ya, di mana kita selaku puncak klasemen ya saat itu ya, menghadapi posisi kedua yaitu AC Milan ya. Dan ini di Giornata ke-23 ya, dan hasilnya ini anti klimaks. Di babak pertama kita sudah memenangkannya dengan skor 3-0, dan di babak kedua AC Milan dengan mental juaranya yang luar biasa membalikan keadaan menjadi 4-3. Dan ini menjadi evaluasi untuk kita bisa menghabiskan atau menyelesaikan musim dengan tanpa terkalahkan jika kita masih ingin mendapatkan titel Scudetto Serie A Italia musim 2024-2025 ini, yang notabene akan menjadi trofi ketiga kita secara berturut-turut dari awal kita menukangi atau melatih tim ibu kota Italia ini, Lazio Bianco Celesti. Oke guys, di pertandingan kita, di konten kita, di episode kita ke-49 ini ya, kita akan memainkan 2 atau 3 ya pertandingan, yaitu menghadapi Sampdoria di lanjutan Giornata Serie A Italia ke-24 ya. Menghadapi Sampdoria, kita akan menjamu mereka di Stadio Olimpico di tanggal 8 Februari ya. Ini dia 8 Februari 2025 tentunya ya. Ini harus menjadi titik balik ya, karena memang di beberapa pertandingan kita mendapatkan hasil yang kurang baik ya, mendapatkan hasil yang anyep gitu ya. Dan kita nanti kemungkinan akan bisa berubah sedikit taktik dan strategi dengan kalian ya, yang sudah komen di kolom komentar. Karena kayaknya memang strategi dan taktik kita sudah mulai terbaca oleh tim-tim lain ya di Serie A tentunya. Karena memang pekan-pekan seperti ini adalah pekan-pekan krusial ya, dimana setiap tim semuanya memang benar akan mempush atau menaikkan tempo, memberikan perform yang luar biasa tentunya untuk bisa menjaga klasemen mereka di Serie A Italia ini ya. Oke, dan kemudian di pertandingan kedua ada pertandingan Coppa Italia kedua kita di babak 8 besar ya, atau per 4 final kita akan menghadapi Fiorentina yang bermain, yang dimainkan di Stadio Olimpico. Ini kita akan menjamu mereka ya. Fiorentina ya, baru saja kita mengalahkannya 5-2 di Giornata ke-22, dan kita bertemu lagi di kompetisi yang berbeda, Coppa Italia. Dan kemudian pertandingan ketiga ada partai menghadapi tim promosi ya, Serie A Italia ya, di musim ini tentunya menghadapi Pisa. Kita akan melawat ya, kita akan bertandang ke Pisa, dan kita akan menghadapi Pisa. Kita lihat bagaimana pemain-pemain baru kita ya, yang baru kita amankan, seorang Bastoni dan juga Guendouzi ya. Dan sebelumnya ya, kita akan mencoba merombak squad, bukan squad sih ya, merubah sedikit taktik dan strategi. Dan kemungkinan gue akan mencoba untuk membuat satu squad ya, squad ini adalah squad rotasi ya.
Kenapa gue sebut squad rotasi? Karena squad ini adalah diisi oleh pemain-pemain lapis kedua kita tentunya ya. Dan ini harus kita gelar. Kenapa? Karena memang ya, tapi ini harus memang kita punya gitu ya. Jadi kita nggak harus melakukan pergantian lagi dan memakan waktu gitu ya. Oke, ini dia Mulatieri ya. Kita tahu pemain ini harus berada di sini ya. Orsolini, kemudian Koopmeiners ya. Karena posisi dari seorang Koopmeiners di tim utama sudah diisi oleh Matteo Guendouzi ya buat gue ya. Oke. Kemudian Madueke, Zakani ya. Di sini ada Jet Spence, kemudian di sini ada Pellegrini tentu saja. Kiper adalah Provedo, Felipe Relvas, Sturjo, dan juga seorang Mosquera ya. Ya, ini dia pemain-pemain rotasi kita ya, skuad rotasi kita ya. Oke, ini udah aman ya. Stay sentral, Madueke tidak kita jadikan seperti ini saja. Oke, aman. Yang lainnya juga sudah aman ya. Oke ya. Nah, tinggal kita cari ini untuk di bench-nya ya. Ada Saxon, kemudian Moro, kemudian ada Marcos Antonio, kemudian ada Miretti, Fernandes kita masukkan, dan seorang Caloba juga tergeser ya posisinya oleh seorang Gastoni ya. Oke, Mosquera, kalau begitu kita alahkan gitu ya. Oke, Lacroa. Oke, ini sayang banget sih ya, Lacroa, Bagot, dan Gila harusnya bisa mendapatkan tim peminjaman gitu ya, atau ada tim yang meminjam mereka gitu. Tapi ini transfer window sudah tutup dan tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bisa bermain di tim ya lainnya untuk dipinjamkan seperti itu ya. Walah, iya ya, Nicolò Rovella ya. Oke, Nicolò Rovella kalau begitu akan tergeser lagi di posisinya. Marcos Antonio. Oh iya ada, ini ada. Oke, masih ada ya. Amada. Wah, Diego Gonzalez kalau begitu ya, nggak bisa ya. Akan sulit, tapi ya udah Marcos Antonio saja. Ya. Oke. Sekali waktu Marcos Antonio akan kita ada coba. Ini Marcos Antonio ini punya prospek loh, 24 tahun ya. Pace-nya dia ini lumayan ya, kita lihat ya. Ya, benar saja. Oke, untuk taktik, untuk role dulu ya. Role ini Orsolini semua. Dan kaptennya tentu saja Zakani. Penalti Koopmeiners kalau begitu ya. Long free kick. Shoot, long shoot, shoot power. Zakani nih ya. Long shot 87 Madueke. Oke, ini Zakani ya, bisa. Oke, udah aman semua kalau begitu. Ya, ini dia ya, squad atau ya formasi atau squad rotasi kita ya. Ini dia ya. Ini yang akan gua sedikit geser ya. Width-nya ini akan gua sedikit ya, jadi 50. Untuk depth-nya pun sendiri ini kita bisa majukan sedikit menjadi 65 ya. Kemudian, loh ini kok chance creation-nya kok balance ya. Direct passing, forward run, position, balance, direct passing kali ya. Tapi memang Italia ini bukan permainan direct passing. Direct passing ini memang untuk Premier League ya. Forward run. Oke, forward run aja coba ya. Dan width-nya ini, ya ini dia, kita akan kecilkan sedikit width-nya ya untuk change creation dan juga di defense ya. Oke, ini dia width-nya jadi 55 ya. Fire inbox kita majukan satu-satu semua ya. Free kick dan juga corner ya. Oke, aman semua. Oke, ya ini sedikit aja ya untuk taktik ya. Formasi tetap kita pakai 5-4-1 ya. Nah, aman, semua aman. Oke, aman semua. Oke, ya itu tadi untuk
squad kedua kita ya. Ini dia ya, squad rotasi ya. Lazio default ini ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, aman. Kemudian untuk tim manajemen ya. Ini dia di squad utama kita atau line up utama kita, taktiknya nah ini dia ya. Width-nya tadi ya kita sedikit pasang di 45, depth-nya maju sedikit 65 ya kan. Dan kemudian width-nya ini bisa kita kembali ya untuk mengetatkan gitu ya antar posisi pemain. Jadi lebih ketat gitu ya, lebih sedikit untuk bisa lebih dempet gitu ya. Pemain-pemain kita jangan terlalu melebar gitu ya. Oke, okay, ya aman ya. Ini sudah kita majukan satu-satu semua. Dan untuk change creation-nya nggak balance, yaitu adalah forward run ya. Jadi ya taktik yang kita rubah, mudah-mudahan ada hasilnya ya. Kita akan masuki saja langsung ya untuk pertandingan menghadapi Sampdoria ya di Giornata ke-24 ini ya. Untuk klasemen ini dia ya, kita sudah tergeser oleh AC Milan ya karena kekalahan yang kita alami 4-3 ya pada pertandingan sebelumnya, di konten sebelumnya juga di episode ke-48 ya. Oke ya, jadi kita ada perbedaan 2 poin dari AC Milan dan ini harus kita benahi segera mungkin ya. Tidak ada lagi kekalahan ya, kita harus bisa mengamankan semua pertandingan dengan kemenangan. Dan kita akan coba ya, ini training. Di sini bisa recovery. Oke, kemudian pertandingan menghadapi Fiorentina, recovery training. Ini training. Oke, kemudian pertandingan menghadapi apa itu terakhir tadi ya, kita menghadapi Pisa ya. Oke. Di sini bisa recovery training ya. Sini recovery. Oke. Okay. Ya. Kita bisa masuk ke training hari pertama dulu ya. Ya. Oke. Okay. Ya, news ya, kita lihat seorang Ricardo Orsoli ini ya, 19 gol sejauh ini menjadi top skor sementara daftar Capolista. Capo Cannonieri, sorry ya. Sampdoria akan menghadapi SS Lazio dan baru saja mengalami kekalahan 2-0 ini ya. Sampdoria, oke. Okay. Training hari pertama ya. Oke. Okay. Inbox. Gila Lunover, ya Olympic Lyon ya, boleh. Ya, tapi dengan oke, okay, tidak dengan opsi pembelian ya. Jadi kita dealkan saja, kita okekan saja ya dulu ya. Accept ya. Kita accept untuk seorang Mario Gila tadi. Oke, okay. Oh sebentar. Kita pakai squad kedua kita ya. Agar pemain-pemain kita. Ya ini dia ya. Mulatieri, Zakani, Marmureke. Bisa ikut latihan ya. Nah ini dia ya. Loh kan udah tadi ya. Kok nggak berubah ya. Oke, okay, nggak apa-apa kalau gitu simulasi. Lulululul. Oke. Okay. Edit team sheet. Ya. Kok Raspadori sih? Ya. Ya, sunset player. Ini rotasi. Ya, sunset player. Oke, okay, aman ya. Dah, aman. Ini dia. Ini bisa kita change drill biar ramean dikit ini ya. Yang latihan, Rovella ikut. Oke. Okay. Get a rush aja boleh. Ya. Oke, okay. Aman simulasi ya. Ini udah 14 menit sendiri ya kita buat formasi seperti ini ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Bagot ya, Elkan Bagot, Cremonese, option buy tapi. Oke, okay. Tidak ada option buy. 2 tahun boleh ya, karena masih 22 tahun juga ya. Oke, okay. Elkan Bagot dan Mario Gila. Baru mau bilang itu tadi ya, baru ada tawaran-tawaran untuk bisa peminjaman. Tapi akan dipinjamkan di awal musim nanti ya. Ya, Le Croix, loan over, oke. Okay. Mario Le Croix ke mana ini? Demirspor, ada Ana Demirspor. Ini pasti pakai option buy, tidak. 2 tahun ya, oke.
Okay. Ya, kita bisa langsung saja masuk menghadapi Sampdoria di Giornata ke-24 ya. Satu inbox, satu chat. Kapten untuk Sampdoria, Alessio Romagnoli sudah ya. Tapi kita tidak memakai ini, nampak ini. Okay, Pretty, waduh. Kita dimainkan lagi Terrier ini. Okay, I think about it ya, Martin Terrier. Karena kita akan mencoba memakai ya squad kedua kita ya. Oke, kita squad rotasi ya. Ya, ini dia. Siap pertandingannya. Fiorentina, Empoli, Napoli, Bergamo, Calcio. Oke. Kita harus bisa ya memenangkan ya. Jangan ada lagi kata kalah ini ya. Ada Calobah di situ yang bisa menguatkan. Oke, ini sudah aman semua ya. Oke, okay. Marcos Antonio semuanya. Oke, okay. Gonzalez sudah siap. Ya, yeah. Stadio Olimpico, 8 Februari 2025, Referee Federica Fenicioli, Ultimate 5 menit, Partly Clear. Let's go. Giornata ke-24, Lazio atau Lazio menghadapi Sampdoria. Ya, yeah. Lucic, Ueda, Ferguson, Audero. Oke, okay. Oh Audero, Emil Audero ya. Main kembali untuk Sampdoria. Yang kita ketahui memang Audero itu memiliki darah kebangsaan dari Indonesia ya. Ya, Emil Audero. Seorang kiper asal Italia ya, yang ada sedikit kebangsaan Indonesia ya. Sempat diminta untuk membela timnas Indonesia tapi tidak mau gitu ya, untuk seorang Emil Audero untuk bisa membela timnas Indonesia. Oke, Ricardo Orsolini ya. Kita lihat tadi. Oke, kita bisa aktifkan dulu untuk audio untuk kita bisa dengarkan anthem dari Serie A Italia. Giornata ke-24 ya. Serie A Italia kita harus bisa bangkit ya dari kekalahan pada pertandingan sebelumnya menghadapi AC Milan ya, pertandingan krusial memang. Kita harus bisa mengejar 2 poin tertinggal kita dari AC Milan. Vamos, avanti Lazio. Forza Lazio. Rovedo. Elegri. John Koopmeiners ya, masuk ke dalam squad rotasi kali ini ya. Tergeser posisinya oleh seorang Theo Guendouzi. Ya. Sebentar guys, gua nyalakan lampu sebentar ya biar agak terang dikit. Oke, aman. Ya. Nah, ini dia pemain-pemain dari Sampdoria ya. Yang baru saja mengalami kekalahan di pertandingan sebelumnya 2-0. Coach ASM dengan jaket abu-abunya ya tadi ya. Bukan jaket sih, namanya apa ya itu ya? Gue lupa tuh. Sebutannya gue, aduh. Oke, okay. Dua tim sudah berjabat tangan. Tanda pertandingan akan segera dilangsungkan. Ini dia, ya squad rotasi kita akan turunkan ya. 5-4-1, seperti biasa. Provedel, Ralfas, Calobah kali ini berada di squad rotasi. Sergio, Pellegrini, Spence, Koopmeiners, Orsolini, Madueke, Zaccani, dan juga Samuele Mulatieri. Dan ini dia line up dari Sampdoria 3-4-1-2 dengan manajer Stankovic. Audero dari posisi penjaga gawang, Boscagli, Ferrari, Jalo, Busio, Vieira, Juricic, Melamed, Candreva, Ueda, dan juga Ferguson. Langsung dari Stadio Olimpico Roma, pertandingan di Giornata ke-24 Serie A Italia musim 2024-2025. SS Lazio atau Lazio menghadapi tamunya Sampdoria. Selamat menyaksikan. Ya, sudah dilakukan tadi kick off pertama oleh seorang Ferguson. Weda kali ini berikan pada seorang Vieira. Vieira siapa ini? Namanya tidak asing ya untuk seorang nama Vieira, seorang legenda dari Perancis tentunya. Thiago Jalo kali ini, masih Jalo. Berikan pada Balir. Thiago Jalo, masih Thiago Jalo. Berikan pada Busio.
sangat mendominasi anak-anak Sampdoria ini. Kita lihat di awal-awal babak pertama ini, wah bahaya, bahaya, harus ada shock terapi pemain muda ini, Juricic ya. Luar biasa, sebuah placing ya. Hampir saja tadi, untung sigap seorang Ivan Provedel ya, kiper kedua kita. Ya, kali ini Busio, masih Busio. Wah, gue lupa ya satu pemain lagi yang terus harusnya. Astaga, Ferguson 1-0. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi guys? Ferguson. Kita lihat mudah sekali mengalami penurunan ini, penurunan kualitas, penurunan perform. Kita tunggu. Ayo. Bisa, masih panjang. Waktu masih panjang. Ayo, come on. Sergio berikan pada seorang Noni Madueke ya. Noni Madueke pada seorang Orsolini. Tune Club Manners. Berikan dia pada seorang Pellegrini. Masih Pellegrini. Berikan pada Samuele Mulatieri. Luar biasa. Berikan pada Club Manners. Zakani kali ini. Ayo. Aduh, kuat banget Club Manners kali ini. Tune Club Manners. Astaga. Masih ada seorang Emil Audero tadi. Sebuah tendangan yang sudah cukup keras dilakukan oleh seorang Tuncup Mainers, tapi tampilan dari seorang Emil Audero luar biasa. Ya, Noni Madueke kali ini berikan umpan dia kepada Trevo Chalobah tadi. Iya, kali ini Tuncup Mainers lagi-lagi. Iya, Audero lagi dan lagi. Iya, menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Kita tunggu. Ricardo Orsolini kembali. Berikan pendek saja pada seorang Noni Madueke. Ada Tuncup Mainers. Tidak mungkin tidak gol ini. 1-1. Come on. Wow. Selebrasi yang sangat berbahaya ya. Seorang Tuncup Mainers. Ya, 1-1. Menunjukkan kepiawaiannya. Ini di tengah seorang Tuncup Mainers. Kembali game on pertandingan. Juricic. Depan dia pada seorang Ferguson. Ferguson kembali. Luar biasa Ferguson. Viral ini. Berikan pada Thiago Jallo. Awas. Astaga. Kenapa itu sit? Waduh. Hampir saja panas. Mana Relvas yang bermain sangat baik? Sangat-sangat tidak terlihat ini. Sergio berikan pada Jet Spence. Kali ini Jet Spence berikan pada Tuncup Mainers. Tuncup Mainers kepada seorang Ricardo Orsolini. Ayo Orsolini. Ayo bisa yuk. Berikan pada seorang Jet Spence. Kembali Ricardo Orsolini, luar biasa. Sebuah skema yang sangat luar biasa tadi. 2-1 kali ini. Kembali Ricardo Orsolini menunjukkan kelebihannya, menunjukkan skillnya lagi-lagi. Jet Spence luar biasa tadi, si kredit ya untuk Ricardo Orsolini tersendiri tadi ya, memberikan umpan kepada Jet Spence dan bisa diri lakukan dengan finishing yang luar biasa tadi. Ricardo Orsolini, Lazio 2, Sampdoria 1. Baik sekali Zakani, sangat-sangat berperan sebagai seorang kapten ya, bermain di mana-mana. Padahal posisi aslinya ini adalah, ya ini dia, di sayap kiri ya, atau di sayap kanan. Kali ini, Tuncup Mainers, astaga, masih bisa diblok tadi. Dan anak Sampdoria tertinggal. Masih 2-1 anak-anak Sampdoria dari tamunya, Sergio. Sergio tadi maksudnya.
Ikan pada Nikomir. Spence sekali ini. Berikan pada seorang Tim Cook Manners. Cook Manners kepada seorang Zakani. Zakani berikan pada seorang Samuele Mulatieri. Luar biasa. Kali ini Pellegrini. Ah. Masih bisa diselamatkan kembali oleh seorang Emil Eudero. Oke, kali ini sebuah cross bola corner ya. Dihadapi oleh seorang Ricardo Orsolini. Ya, bagus ini umpannya. Kita tunggu. Ah, astaga. Oliver Elvas kali ini. Mulatieri. Astaga. Terbaca, guys. Tapi dibaca kembali oleh Jet Spence. Kali ini Pellegrini masih Pellegrini, awas. Alah, terlalu maksa Pellegrini. Menit 36. 9 menit waktu normal. Untuk bisa berakhir babak pertama ini unggul sementara SS Lazio 2-1. Kali ini Madueke. Ah, masih bisa diblok. Jago Jalo berikan pada Mir, Nikomir. Berikan pada Ayase Ueda tadi ya. Duricic kali ini luar biasa berikan. Oh, ada seorang Trevor Chalobah yang mencoba untuk, iya, luar biasa. Oh, kali ini, oh, lewat kali ini Nikomir. Astaga. Hey, Provedel. Ya, Ivan Provedel menyelamatkan aksi dari seorang Duricic tadi ya. Iya, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa seorang Duricic. Ya, corner kali ini diberikan pada seorang Busio. Antonio Candreva. Masih Candreva, berikan pada Busio. Akan menjadi pertandingan yang sulit ini nampaknya. Oh, ada dong. Ah, gila. Ya Allah, bener-bener emang. Ferguson. Kembali seorang Ferguson. Astaga. Bener-bener dah. Oke, gila, udah di-save itu. Astagfirullahaladzim. Evan Ferguson. Luar biasa pemain satu ini. Kembali game on 2-2. Tandingan menjadi lebih seru ya. 2 menit waktu yang diberikan wasit untuk bisa mengakhiri babak pertama ini. Mattia Zaccani, sang kapten kesebelasan kali ini. Masih Mattia Zaccani. Oh, dan bertepatan dengan sebuah kesempatan tadi dari Mattia Zaccani ya, berakhir juga babak pertama ini. Kita bisa matikan dulu ya. Oke, aman. Hampir saja tadi Mattia Zaccani. Oke, Evan Ferguson ya. Luar biasa penampilannya. Sangat-sangat ngotot sekali di babak pertama tadi. 2 gol tercipta ya. Fiorentina unggul tadi ya menghadapi Empoli. Oke, babak 2 langsung saja kita mainkan. Samuel Mulatieri tadi sudah melakukan kick off babak 2. Ngapain lagi Orsolini ini begitu? Ayo dong. Astaga, sit, gak pelanggaran sit. Kali ini Nikomir masih berikan pada Juricic. Kembali pada Nikomir. Berikan pada Ferguson. Oh, luar biasa ini. Awas, Busio kali ini. Oke, ada seorang Chalobah. Ayo, Pellegrini. Wah, ada seorang Mattia Zaccani. Ayo, masuk dapat itu. Oke, Ricardo Sorini. 3-2, come on. Good. Menambah pundi-pundi gol. Menjadi 21 gol ya di musim ini. Seorang Ricardo Rossellini berkat grace-nya. Luar biasa. Good. Come on. Buah asis tadi dari seorang Samuele Mulatieri ya. Masih 3-2. Masih ketat. Kita harus fokus. Karena Sampdoria sendiri tampil ngotot ini ya setelah mengalami kekalahan. Astaga, bener-bener. Hoi, hat-trick. Ferguson. Hat-trick.
Tidak ada kata lain ini untuk memberikan man of the match pada dirinya nanti ya. Kita lihat saja nanti, kita lihat. Iya, sangat luar biasa, Evan Ferguson. Aduh, bahaya ini kalau begini nih. Zakani kali ini, ya luar biasa Zakani. Kasih Zakani, berikan pada seorang Mulatieri. Baik sekali Mulatieri. Masih Mulatieri. Masih Mulatieri. Maksudnya tadi pada Tunku Mainers. Bos Kabli, berikan pada Emile Audero. Tiago Jalo yang 7. Luar biasa. Ah, hampir saja tadi. Ayase Ueda. Balik pada Ueda. Berikan pada seorang Ferguson. Tapi ada seorang Chaloba. Ya Allah, apa sih? Wah, wasitnya ini. Oke, pergantian pemain dari Sampdoria tadi ya. Kembali pergantian pemain tadi. Benedetti masuk. Matikan Duricic. Ya. Ayo dong, come on. Masa ya seri lagi, kalah lagi. Kali ini Samuel Mulatieri. Luar biasa. Berikan pada seorang Tun Koopmeiners. Koopmeiners kepada seorang Ricardo Orsolini ini. Ricardo Orsolini hat-trick juga dari astaga. Tidak mau guys. Kali ini melebar sedikit lagi itu. Astagfirullahaladzim. Come on, menit 63. Menit 63, menit-menit krusial. Awas. Orsolini kali ini ada dibaca dengan baik sekali oleh Santiago Jalo tadi. Evan Ferguson. Oh, baik sekali Chaloba. Berikan pada Mattia Zaccani. Mattia kepada seorang Orsolini, kepada seorang Allah, offside tampaknya. Sayang banget, ada kena jempol kaki, sit itu. Aduh, ilahi. Ayo. Evan Ferguson sangat-sangat ngotot. Ayase Ueda. Ueda ada, Sergio. Luar biasa, ayo, come on. Berikan pada Tun Koopmeiners, ayo. Masuk, bagus. Ah, terbaca, guys. Guys. Ueda kali ini. Bagus sekali Relvas, ayo. Masih bisa. Bawah, bagus Tun Koopmeiners kali ini. Tun Koopmeiners kosong dia. Ah, terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru Tun Koopmeiners. Iya. Orsolini. Berikan pendek saja pada seorang Madueke. Kali ini Madueke, masih Madueke. Aduh, umpan ngapain begitu. Lucio kali ini. Serangan balik cepat. Ah, tapi Lucio terlalu lama dan didapatkan saja oleh seorang Felipe Relvas. Kali ini. Mulatieri. 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 Come on. Come on. 4-3. Luar biasa. Samuel Mulatieri. Ayo, come on. Iya, sebuah determinasi yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Kembali unggul. Dan kita bisa tambal ya. Seorang Fernandes dan Rovella masuk ya. Oke. Harusnya diretis sih, tapi ya mudah, gak apa-apa deh. Ayo, come on. Madueke juga kurang nih kayaknya nih. Kita ganti aja deh. Gustav Isaksen boleh masuk. Ayo. Oke, aman. Tiga 13 menit ya. Waktu yang tersisa di pertandingan kali ini. Kita unggul sementara 4-3. Masih sangat krusial skor ini. Melihat pemain-pemain Sampdoria begitu luar biasa ya. Oke, Jet Spence luar biasa. Masih Jet Spence. Ayo Spence. Berikan. Oke, tidak offside. Offside ternyata. Gustav Isaksen. Ya.
kita tunggu 11 menit lagi. Tapi kita harus bisa ya mencari kesempatan. Ya, kali ini Ferre berikan pada seorang, wah luar biasa nih Komir. Oh, luar biasa kali ini. Dapat Wilfried Elvas, luar biasa. Yuk, aduh ganggu tuh. Broadcast package. Kali ini Ricardo Orsolini berikan pada seorang Mulatieri, ada seorang, yuk masuk. Oke, ini dia. Astaga, Zakani. Hampir saja. Crossing bola tadi dari seorang Pellegrini ya tadi ya, atau Fernandes ya, Zakani kali ini. Mattia Zakani, si dapat kali ini penalti. Akankah seorang Ricardo Orsolini atau ya benar ya Ricardo Orsolini ya, tidak ada pilihan lain karena Tunku Penner sudah diganti. Busio tadi melakukan sebuah handsball di kotak terlarang. Akankah game over pertandingan ini dengan sebuah gol dari seorang Ricardo Orsolini? Kita tunggu. Game over. Ricardo Orsolini hat-trick. Come on. Ya. Jatuh semua pemain Sampdoria ya. Baik sekali. Luar biasa. Good form. Carlo Rossellini mempanenka bola penalti tadi. Melabui seorang Emil Audero. Ya. 5-3 skor untuk SS Lazio. Keunggulan SS Lazio tentunya. 3 poin yang sangat berharga ini ya tentunya. Ya, kali ini masih anak Sampdoria mencoba untuk bisa lakukan usaha. Ya, Fernandes luar biasa. Yo, ada Busio. Ah. Umpan dia kepada seorang siapa ini? Mainnya udah enggak ada itu namanya. Oke, 4 menit ya. Extra time. Di babak kedua ini corner untuk Sampdoria. Kita tunggu. Tidak ada pemain atau kiper yang maju ya. Biasanya kalau udah begitu maju tuh pemain-pemain kiper ya. Zakani kali ini. Alalalalah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Oh, Samuele Mulatieri nampaknya mau brace dia. Mau brace dia. Come on. Samuele Mulatieri. Wow. Sebuah selebrasi yang mengingatkan kita tentunya pada Laziali, pada satu sosok striker asal Jerman ya, Miroslav Klose. Luar biasa, Samuele Mulatieri brace dia pertandingan kali ini. Good. Iya, sangat-sangat dingin sekali nyesain tadi. Oke, iya. 3 poin kita dapatkan. Good game. Carlo Orsolini, hat-trick hero pada pertandingan kali ini. Berhak membawa pulang bola yang dimainkan pada pertandingan kali ini. Carlo Orsolini, luar biasa. Ya, 6-3 skor ya akhir dari pertandingan ini. Oke, kita bisa langsung saja guys ya. Udah 39 menit nih ya. 53% kita unggul juga untuk penguasaan bola ya. Ball possession tentu saja. Ricardo Orsolini yang menjadi man of the match ternyata ya, mengalahkan penampilan dari seorang Evan Ferguson ya, 83 dengan hat-tricknya juga ya. Seorang Evan Ferguson ini luar biasa Evan ya. Memang di real life juga sangat-sangat disorot ini ya seorang Ferguson ini ya. Oke, Fiorentina unggul 4-1 ya, luar biasa. Tim yang akan kita lawan setelah ini ya di perempat final Coppa Italia. Oke, okay, post match interview terlebih dahulu. Oke, were you surprised to a hat-trick Orsolini? Orsolini just love to play tentu saja. It's all about player.
Dengan kata lain ya, kita harus adil kepada semua pemain. Why were your opponent able to compete today? We dominate the game. Oke. Okay. Gracias Tuti. Luar biasa. Tandingan yang bagus ya. Alah, Martin Terrier ya, lupa gua ya. Astaga, minta dimainkan kan. Oke, okay, kita accept saja 1 tahun untuk Mario Gila ya, akan kita pinjamkan ke Olympic Lyon ya. Ini dia ngambek ya. I was disappointed. Oke, okay. I have to talk to squad ya. Sorry ya. Untuk seorang Martin Terrier. Oke, okay, kita bisa ganti langsung ke squad utama ya untuk bisa training day tentu saja. Aduh, edit team sheet nih memang agak ini nih kalau seperti ini ya. Ya, ini dia sudah aman. Kita bisa ya, oke, okay. Out of the box nih, sedikit banget 2 orang doang masa. Ya, ini dia bisa nih beat the goalie. Rookie attacking, ya ini dia ya, champions attacking skenario atau counter attack boleh nih ya. Oke. Okay. Ini training persiapan kita untuk menghadapi laga Coppa Italia di perempat final ya, menghadapi Fiorentina ya. Bagot loan agreement, oke, okay. 2 tahun Cremonese. Kita accept saja langsung. Ya. Elkan Bagot dan Mario Gila tadi sudah accept ya, tinggal menunggu personal term dari McKay, Michel Renover. Schalke 04 pasti dengan opsi pembelian, tidak, 2 tahun ya langsung. 18 tahun sudah 66 overall ratingnya, luar biasa itu pemain prospek ya. Oke, okay. Langsung kita ke tanggal 12 Februari, partai Coppa Italia perempat final ya. Quarter final ya, atau perempat final itu saja. Oke, okay. Kita bisa amankan dulu 2 pertandingan lainnya, Empoli Cagliari, Napoli Inter Milan ya. Waduh, ini untuk jersey-nya ngabrak lah kalau seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa pakai baju home dan home ya, Fiorentina dan Guendouzi, kita tunggu ya penampilannya ya, Romagnoli dan sebagainya, lain-lainnya ya. Zakani udah kurang untuk tingginya ya, Mosquera kalau begitu boleh di bench ya. Oke, aman ya. Oke, aman semuanya, siap. Kita langsung saja ya masuk ke pertandingan kedua kita di konten kita kali ini, episode kita kali ini, perempat final, quarter final Coppa Italia, Lazio atau Lazio menghadapi Fiorentina ya. Destanoglu kiper mereka, bukan ini lagi ya, si Werner ya, Reci, Igor, Veraini, Tezic, Zovic, wah, Ikone, bahaya nih. Oke, gas Stadio Olimpico. Mudah-mudahan aja pas nih ya untuk partai ini, tidak 1 jam pertama selesai ya pertandingan ini. Jadi nanti untuk 1 jam pertama ada di saat post match interview atau di persiapan match ya. Oke, okay. Coppa Italia quarter final, Lazio menghadapi Fiorentina. Ya, bola sudah diambil oleh wasit yang akan memimpin pertandingan pada match quarter final ini. Lazio atau Lazio menghadapi Fiorentina. Coppa Italia, kita lihat bagannya ya. Fiorentina, Lazio, Bergamo, Juventus, Napoli, Inter Milan, Cagliari, Empoli. 2 gol in previous match, seorang Sotil, wah. Harus kita amankan ini sama Sotil ya. Ya. Anci Kamada. Matteo Guendouzi, main anyar kita. Landang bertahan teranyar kita ya.
Dan tentu saja kita tunggu penampilannya Baskoni ya. Sangat kita tunggu juga penampilannya untuk bisa menjaga lini pertahanan kita yang sejauh ini sangat buruk ya. Bermain selalu kebobolan setiap matchnya Maximiano ya. Ini dia 5-4-1 kita gunakan formasi seperti biasa. Romagnoli, Bastoni, Casale, Lazari, Marusic ya. Lendozi, Kamada, Philip Anderson, Martin Terrier dan seorang Giacomo Raspadori. Ya, ini dia line up dari Fiorentina dengan 4-3-3 formasi mereka. Desta Noblum dari di posisi penjaga gawang, Krejci, Igor, Ferrarini, Terzic, ada juga Zurkowski, Maleh, Gravenberg. Wah, bahaya di Gravenberg. Shotil, Jovic dan Ikone di front three mereka. Langsung dari Stadio Olimpico Roma, quarter final Coppa Italia. AS Lazio menghadapi Fiorentina. Selamat menyaksikan. Ya, sudah dilakukan tadi Raspadori melakukan kick off babak pertama. Martin Terrier yang pada pertandingan sebelumnya minta dimainkan. Bastoni kali ini berikan pada seorang Casale. Casale pada seorang Kamada. Alah, Daichi Kamada. Oke. Zurkowski berikan pada seorang Maleh. Maleh ada Romagnoli, luar biasa. Yo. Terrier kali ini. Ayo Terrier, berikan pada seorang Matteo Guendouzi. Kita tunggu. Kita tunggu. Ah, terlalu maksa. Ada dong. Bastoni lah itu. Berikan pada seorang, kembali pada Matteo Guendouzi. Kita tunggu penampilannya. Kita tunggu guys. Awas, awas, terlalu. Awas, awas, awas. Astaga, Guendouzi. Desta Noblu mampu tadi menyelamatkan aksi dari seorang Matteo Guendouzi. Luar biasa. Ya, corner kick. Pendek saja pada seorang Felipe Anderson. Felipe kepada seorang Romagnoli. Romagnoli kepada seorang Bastoni. Bastoni kepada Romagnoli. Ada seorang Raspadori. Ah, hampir. Giacomo Raspadori. Ini dia skuad utama kita ya. Yang sebenarnya sangat tangguh harusnya. Iya, coach ASM. Greget pisan katanya ya. Hampir saja tadi. Ya, press kembali kita gunakan. Martin Terrier akan mencoba untuk berduel. Terzic kali ini berikan pada seorang Sotil. Ya, pada seorang Zurkowski, berikan pada seorang Jovic. Oh, luar biasa. Maleh kali ini, passing-passing mereka sangat indah untuk gua. Casale berikan pada seorang Felipe Anderson. Felipe Anderson kepada seorang Daichi Kamada. Masuk. Masuk baik sekali ini. Bagus sekali. Kok begitu sih? Ah! Ini dia. Ini dia. Osit. Iya dong, penalti. Come on. Handsball di kotak terlarang. Ya. Oleh seorang kapten mereka ya. Terzic apa tadi ya yang handsball. Oke, Giacomo Raspadori kita tunggu. Akankah bisa menjebol gawang dari seorang Desta Noglu? Kita tunggu. Oh my god. Terbaca padahal itu ya. Oleh seorang Desta Noglu tapi sebuah usaha tadi dari seorang Raspadori untuk bisa menyegel satu gol unggulan untuk SS Lazio atas tamu mereka Fiorentina. Iya, luar biasa Raspadori dari titik putih. Giacomo Raspadori 2 gol dalam kompetisi ini. Striker masa depan yang dimiliki oleh timnas Italia juga ya. Maleh kali ini berikan pada Zurkowski. Zurkowski kepada seorang Jovic, berikan kepada seorang Ikone. Ini bahaya pemain satu ini ya. Berapa gol dia lesahkan ke gawang kita. Romagnoli, luar biasa pada seorang Adama Rusic. Sangat mobile. Ayo Raspadori. Masih Raspadori. Berikan pada seorang Martin Terrier.
Martin Terrier kepada seorang Raspadori. Baik sekali Raspadori. Raspadori, Raspadori. Astaga. Ersin Destanoglu kembali menggagalkan tadi usaha yang dilakukan oleh seorang Giacomo Raspadori. Corner kembali untuk SS Lazio. Berikan pendek saja dari Cikamada kepada seorang Filipe Anderson. Filipe Anderson, umpan crossing tadi Matteo Guendouzi pada seorang Casale. Casale kepada seorang Terrier, sangat-sangat ketat pertahanan yang digawangi oleh Fiorentina ini. Ya, Matteo, Matteo Guendouzi, Matteo, ah, terbaca guys. Menit 28, masih 1-0. Ke depan langsung tadi Fiorentina, lalu Destanoglu tadi ya, Jonathan Ikone kali ini. Wah, luar biasa, sangat mobile pemain ini. Kita tunggu, wah kalah Bastoni oleh seorang Ikone. Kita tunggu, ada Marusik, luar biasa, ditangkap saja oleh seorang Maximiliano. Pelatih Juve. Lazari, awas. Dipres. Menit 33. Ya, ada Marusik, berikan pada seorang Martin Terrier, luar biasa kali ini. Masih Terrier. Ah! Tidak beruntung. Sangat tidak beruntung, iya. Kita lihat, hampir saja 2-0 seharusnya itu. Martin Terrier. Ya, kita press aja. Berikan bola pendek saja anak-anak Fiorentina tadi. Pecci kali ini, berikan pada Igor. Igor kepada seorang Maleh. Berikan pada seorang Zurkowski. Masih Zurkowski, berikan dia bola panjang, tapi ada seorang Lazari mengamankan bola tadi. Maximiano kepada seorang Romagnoli. Romagnoli ke depan langsung tadi maksudnya, tapi sayang terlalu tajam umpannya tadi. Iya, ada Bastoni, luar biasa. Ini yang dimaksud, ini yang diminta. Daichi, Daichi Kamada. Ada apa ini dengan Daichi? Ayolah. Jovic, berikan pada Zurkowski. Zurkowski ke belakang kembali pada seorang Maleh. Javenberg. Awas bahaya. Sotil kali ini. Sotil, ada Lazari. Ditangkap kembali. Diamankan kembali. Maximiano. Casale ke depan langsung dia pada seorang Felipe Anderson. Felipe Anderson. Masih Felipe. Ada Raspadori, luar biasa, 2-0. Giacomo Raspadori brace doi. Kita bisa matikan dulu ya, karena sudah akan berakhir ini babak pertama. Karena akan muncul lagu-lagu copyright itu saja ya. Ya, 2-0, luar biasa. Felipe Anderson memberikan umpan silang yang sangat matang dan diselesaikan dengan sangat jitu oleh seorang Giacomo Raspadori. 2-0. Come on. Ya, berakhir sudah babak pertama ini dengan keunggulan 2-0 SS Lazio atas tamunya AC Fiorentina. Guendouzi bermain cukup baik ya pada pertandingan babak pertama ini. Ya, oke, kita bisa langsung saja masuki babak kedua. Ini sudah 54. Aduh, nanggung banget ini ya. Oke. Nampaknya kita akan men-start nanti ya. Mudah-mudahan aja terus kita pantau nih untuk menit recorder ini ya, record konten ini ya. Maleh kali ini, berikan pada Zurkowski. Harus kita pertahankan clean sheet ini ya, untuk bisa kita jaga. Oh, kali ini Marusik ke depan. Ah, tidak mau tadi. Awas, bahaya. Maleh kali ini. Berikan pada seorang Zurkowski. Zurkowski kepada seorang Jovic. Ada Bastoni, sangat-sangat tenang Bastoni bermain. Ayo, Marusik kali ini. Belakang aja dulu, kalau misalnya di press ketat. Oke.
Guendouzi kepada seorang Raspadori. Raspadori pada seorang Daichi Kamada. Masih Daichi. Daichi kepada seorang Raspadori. Terbaca guys. Terbaca permainan dari Raspadori dan Philip Anderson tadi. Sotil kali ini mencoba untuk melewati seorang Casale, tapi tidak mampu nampaknya. Bastoni kali ini. Masih Bastoni. Berikan pada Guendouzi. Guendouzi pada Raspadori. Raspadori kepada seorang Daichi Kamada. Daichi terlalu. Waduh, bahaya nih Daichi nih. Mainnya kebaca mulu. Bagus banget Casale. Ayo, come on. Daichi kali ini mendengar. Astaga. Oh my god. Oh. Wah, tidak gol, guys. Waduh. Oke. Ferrari ini berikan pada Kone, masih 2-0. Masih bertahan skor ini. 2-0 untuk keunggulan Lazio. Awas Jonathan Ikone. Awas, ada Guendouzi, luar biasa Guendouzi. Ya, kali ini Philip Anderson berikan pada seorang Lazari. Ayo Lazari. Masih Lazari. Berikan pada seorang Giacomo Raspadori. Ada Daichi Kamada. Masih Daichi. Berikan pada Lazari. Lazari kepada Guendouzi. Guendouzi. Terlalu lama kah? Dan hat-trick Giacomo Raspadori. Sampai habis rokok gua. Luar biasa Giacomo Raspadori melakukan hat-trick pada pertandingan perempat final atau quarter final Coppa Italia ini menghadapi Fiorentina. Sangat-sangat luar biasa. Kali ini AC Fiorentina masih mencoba terus untuk bisa membongkar pertahanan yang digawang oleh Sergio Bastoni, Romagnoli dan juga Casale dari kubu SS Lazio. Sangat kuat. Tiga pilar dari timnas Italia juga. Awas, kita jangan terlalu. Oh, baik sekali Casale. Inilah yang gua harapkan. Ayo kali ini kembali. Masih Terrier kali ini. Terrier. 4-0. Boleh kita lakukan rotasi nampaknya mungkin. Oke, Isaksen boleh kita mainkan. Kita ganti seorang Felipe Anderson. Koopmeiners. Fabio Miretti ya, jangan Koopmeiners di sini. Oke, Pellegrini mungkin boleh main lagi. Dan seorang Mosquera ya. Ayo, bisa ya. Casale padahal bagus sih. Tapi kita kasih kesempatan Mosquera lah ya. Oke. Isaksen kenapa gini? Oke. Ya. Oke, aman ya. Oke. Martin Terrier nambah ya. Gatel juga tim gua ini. Unggulan SS Lazio atas tamunya Fiorentina 4-0 kali ini. Yuk, 3 pergantian pemain ya. Ini 1 menit lagi ya. Nanti akan gua start sedikit ya. Mudah-mudahan sih sampai full time ini ya. Tapi kalau nggak sempat ya udah, nggak boleh buat. Menit ke 75, 15 menit waktu normal akan berakhir pertandingan kali ini. Oh, masih Fiorentina nampaknya berambisi ya untuk bisa tidaknya mencuri satu gol. Tapi ada Pellegrini yang sangat luar biasa. Hampir saja saudara-saudara. Ternyata nggak nyampe ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Romagnoli, wah, sangat-sangat dipres ketat loh sama Fiorentina ya. Waduh, Guendouzi kali ini berikan pada seorang kosong nih. Wah, kenapa itu ya dibagi? Salah dong. Aduh, oke. Awas.
keras, ketat ini. Oke guys ya, sabar karena menunggu 1 menit ini sudah 10 detik. 10 detik ini ya menuju 1 jam pertama, 1 menit lagi 1 jam. Oke guys ya, aman ya, sudah 1 jam pertama ya, kita restart dulu untuk tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kita bisa lanjutkan lagi ya. Merokok dulu sebatang ya untuk bisa menenangkan, karena ini posisinya kita lagi diserang nih ya. Clean sheet harus terjaga ini, ayo, walaupun di Coppa Italia tapi lumayan lah ya. Oke, kita bisa langsung saja kembali lagi ke match Coppa Italia quarter final menghadapi Fiorentina ya. Menit 81. Oke, ayo. Nah, kan. Awas. Awas. Oh, bagus banget Lazari, luar biasa. Guendouzi kali ini. Berikan pada seorang Kamada pada seorang Gustav Isakson. Masuk Gustav. Isakson. Oh. Ercin Destanoglu mampu tadi untuk bisa menepis atau menyelamatkan. Giacomo Raspadori kali ini masih belum. Tampaknya belum oke, ada masih Mosquera kali ini. Yuk Mosquera. Berikan pada seorang Gustav Isakson. Isakson pada Guendouzi. Goal! Debut untuk seorang Matteo Guendouzi. Luar biasa. Matteo Guendouzi membuktikan 5-0 SS Lazio, elang ibu kota, pasukan biru langit Ibianco Celesti unggul atas tamunya AC Fiorentina melalui sebuah debut goal yang dilesakan oleh seorang Matteo Guendouzi. Luar biasa. Menit 88 masih ternyata belum beranjak menit ini karena ini ada kesempatan baik untuk bisa kita rungkuh sebuah clean sheet ya guys. Oh, luar biasa Pellegrini. Tampaknya memang semesta ini sudah menentukan untuk bisa clean sheet kita nih ya. Saxon kali ini. Masih. Throw in. Oke, 2 menit saja. 2 menit saja untuk bisa memastikan clean sheet kita yang berapa pertandingan. Ya! Clean sheet. Good. 5-0. Luar biasa. Giacomo Raspadori hat-trick. 7 attempt, 3 gol. Luar biasa main saat ini. Good game, good match. Lolos kita ke semifinal. Kita akan tunggu lawan yang akan kita lawan ya. Di pertandingan semifinal yang akan dilangsungkan 2 leg ya nampaknya ya di Coppa Italia ini di semifinal. Ya, Giacomo Raspadori, luar biasa. Oke, baik sekali. Menang juga ya, position ball kita 4%. Guendouzi, luar biasa, 1 gol, 1 asisnya ya, menjadi man of the match pada pertandingan kali ini. Ferrari ini, padahal ya Raspadori hat-trick sih ya, tapi ya memang perform ya, yang memang dinilai. Oke, post-match interview. Untuk laga ini, Napoli unggul, Empoli unggul, ya. Kita tunggu siapa yang akan kita lawan ya. Juventus pun unggul, baiklah. Juventus, Napoli, dan Cagliari calon lawan kita, kita akan lihat nanti ya. Kita akan menghadapi Empoli sih sepertinya ya, karena bagannya itu masuk di 2 terbawah tadi ya. Oke, that was sensational. Teams control the game, surprise you. Let's do that in every game. Luar biasa. Raspadori just loves to play. Yeah. What you say, you control the game for the team match from start to finish. We accept our goal today. Saja. Tutu. Kita lihat dulu untuk standing ya, guys. Okay. Ya, kita berada di posisi ketiga nampaknya ya. Juventus unggul soalnya ya tadi ya. Oke, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Lacroix loan agreement ya ke Demirspor ini ya, accept ya 2 tahun saja.
kita bisa berikan kesempatan main-main ini berkembang tentunya ya, untuk masuk ke musim-musim selanjutnya. Oke, kita recovery, tidak ada training, nggak apa-apa, untuk bisa mengamankan ya. Kita bisa langsung saja masuk ke pemain-pemain lapis kedua kita ya, karena menghadapi tim promosi ini ya. Bisa. Oke, ya ini seorang Elkan Bagot ya. Deal ya ke Cremonese ya, 2 tahun ya. Oke, Elkan Bagot. Selamat dan sukses di peminjamannya ini ya. Oke, Elkan Bagot ke Cremonese 2 tahun ya. Oke, kita bisa ganti seorang Fernandes, mungkin bisa ya. Oke, inbox ini Elkan Bagot tentu saja ya. Oke. Mitchell, loan agreement, FC Schalke. Oke, kita accept 2 tahun kembali Arthur Mitchell ya, pemain-pemain akademi kita ya tentunya. Harus kita pinjamkan terlebih dahulu. Ya. Ada scan kembali ini seorang Mario Gila ya. Kita pinjamkan kembali pemain ini ke Olympique Lyon ya, Prancis Liga 1 ya. Oke. Selamat dan sukses Mario Gila di masa peminjamannya ini. Yang kedua kalinya ya seorang Mario Gila ini ya. Oke. Olympique Lyon juga nggak kaleng-kaleng sih untuk klub ini ya. Oke. Oke, Bastoni aja nanti ya. Ya, satu inbox ya saja Gila yang loan agreement ke Olympique Lyon. Oke, kita bisa lihat dulu nih pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan ya. Bisa menghadapi kita tentu saja ya. Kita lihat Roma, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo, Bergamo, Juventus. Mana AC Milan? AC Milan menghadapi Spezia. Oke. Di kandang Spezia. Ayolah, come on ya. Kita bisa mengamankan ini. Kita sudah berada di posisi ketiga, di bahaya ya. Zakani, oke. Menggunakan jersey kedua kita ya, atau away kita. Oke. Good Mainers, Rovella, oke, aman ya. Ada Chaloba, Sergio, Spain, seperti ini, oke. Kita bisa langsung saja. Ya, Loria, oke. Stadion 23 match ya. 16 Februari 2025, Referee Gennaro Scarpula, Ultimate 5 menit party clear. Giornata ke-25, Serie A Italia, menghadapi Pisa. Tim promosi Serie A Italia, musim ini ya. Ayo, Lazio, amankan semua kemenangan. Udah jam 5 ini ya. Oke. Oke, ada scan pemanasan ternyata. Ricardo Orsolini, ya, score 4 goal in the last 3 games. Luar biasa ini seorang Ricardo Orsolini ya. Oke, kita bisa aktifkan dulu untuk kita dengarkan anthem dari Serie A Italia. Video, oke, aman. Ya, Giornata ke-25. Stadion generik dari Pisa. Ya. Tim promosi, kita tunggu performa mereka untuk menghadapi raksasa Italia, tim ibu kota SS Lazio. Ya. Pisa SC ya. Ya, ini dia pemain-pemain kita. Squad rotasi kembali kita turunkan ya. Samuele Mulatieri kita tunggu ya. Ayak kita tunggu performnya kembali. Ya, bagaimana penampilan dia ya selanjutnya.
yang sejauh ini belum ada peningkatan overall rating ini, masih 77 saja ini pemainnya. Ya, 4-3-1-2 ya, manajer di Angelo dari Pisa ya. Loria, Leverbe, Evanson, Zurekskin, Ibrahim, Uchan, Nagi, Tour, Morutan, Torek, Grossa, dan juga Moreo ya. Line up mereka menggunakan formasi 4-3-1-2. Dan line up kita seperti biasa ya. Oke, ada scan foto bersama dulu ternyata. Dan ini dia line up rotasi kita tentunya. Tapi sedikit unik sih ya line up rotasi, tapi di situ ada pemain top score ya, seorang Ricardo Orsolini ya, ada bagi kita ya. 5-4-1 ya. Manager ASM, coach ASM tentu saja ya, Samawi, Provedel, Rafa, Sergio, Chaloba, Pellegrini, Spence, Madueke, Zakani, Cook, Manners, Ricardo Orsolini, dan juga Samuel Mulatieri. Langsung dari Stadion Generic Pisa, giornata ke-25 Serie A Italia musim 2024-2025. SS Lazio atau Pisa menghadapi SS Lazio. Selamat menyaksikan. Ya. Anak-anak Pisa luar biasa ini penampilannya, nampaknya. Kita akan tunggu Sergio mencoba untuk baik-baik Moreo. Waduh, Moreo lewat, bahaya ini. Bahaya, awas, awas, awas. Baru saja kita mendapatkan clean sheet, jangan sampai astaga, kembali. Kembali. Sebuah kejutan. Sebuah kejutan. Ya, begitu gembiranya supporter dari Pisa. Luar biasa. Sebuah gol, aksi individu yang luar biasa. Iya, dari seorang Olimpiu Morutan. Luar biasa. Carlo Solini kali ini berikan pada seorang Zakani. Apakah bisa langsung memberikan respon? Kembali Zakani, masih Zakani. Luar biasa Zakani. Zakani, masih Zakani. Berikan pada seorang Tun Cup Manor. 1-1. Respon cepat ditunjukkan oleh SS Lazio, oleh seorang Tun Cup Manor. Come on, come on, come on. Luar biasa Tun Cup Manor. Ayo, game on, 1-1. Tour berikan pada seorang Jurekskin. Jurekskin masih, luar biasa Jurekskin. Iya, dibaca tadi oleh seorang Madueke, tapi masih Jurekskin tadi mampu untuk mengamankan bola. Kali ini seorang Leverbe. Leverbe kepada seorang Jurekskin. Jurekskin kepada Nagi. Nagi kepada seorang Morutan, pencetak gol tadi. Kembali Morutan, awas Tour kali ini. Ada seorang Salih Uchan. Berikan pada seorang Torre Grossa. Torre Grossa tadi mencoba melabui seorang Chaloba. Luar biasa penampilan. Awas, awas. Iya, baik sekali. Lewat Jet Spence. Spence pada seorang Kun Cup Manners. Cup Manners kepada seorang... Iya, kali ini. Mulati Eri tadi. Maksudnya pada seorang Jet Spence yang sudah berlari ke depan tadi ya. Untuk bisa menyambut bola. Kali ini seorang... Wah. Ada dong Felipe Relvas. Luar biasa. Oke, kali ini Pellegrini. Masih Pellegrini, Luca Pellegrini. Luar biasa, ayo masuk. Masuk Cup Manners, luar biasa, ayo. Berikan pada Samuele Mulatieri. Masih Mulatieri. Berikan pada seorang Madueke. 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 2-1, sorry. Come to Papa, come on, come to Papa. Come on, peluk, peluk pelatih lu. Luar biasa. Memeluk seorang coach ASM. Ya. 2-1. Berbalik unggul anak-anak asuhan coach ASM ini. Madueke. Luar biasa. Ya. Tampaknya siap ya di musim depan nanti Madueke untuk bisa menjadi starter ini ya, menggantikan seorang Felipe Anderson yang penampilannya begitu sangat menjanjikan, seorang Noni Madueke. Ya, kali ini Tour berikan pada Nagi. Masih Nagi. Ada Zakani tadi yang memang
sangat berperan ya menjadi seorang kapten, bermain di mana-mana, tapi jadi sedikit tidak berimbang ya untuk bisa ya. Calobah tadi luar biasa. Pellegrini kali ini, Pellegrini berikan langsung kepada Mattia Zaccagni, seorang kapten. Ketunggu Mattia Zaccagni, masih terbaca tadi, masih terbaca sebuah shot tadi ya, masih bisa diblok, iya luar biasa, iya oleh seorang Lefebvre ya. Kali ini corner, Ricardo Rossellini berikan pendek saja kepada seorang Zaccagni. Kali ini tidak menyanyiakan kesempatan. Mattia Zaccagni lah. Jadi breaker dia, break dance. Mattia Zaccagni 3-1. Ya, nampaknya memang hanya sedikit kejutan tadi ya dari Pisa. 3-1 kali ini. Regrosa kali ini berikan pada Tour. Didapat saja tadi oleh seorang Mulatieri, luar biasa. Berhasil di blok tadi ya. Kali ini anak-anak Pisa masih mencoba. Morutan cetak gol tadi babak di awal pertandingan, sempat melanjutkan kembali Morutan. Berikan pada Ucan, Salih Ucan. Awas Ucan, dapat tunggu Penders. Pelanggaran nampaknya. Oke, untuk kita. Ayo, mau kemana? Oke. Nampaknya bahaya ini Morutan, kita tunggu di sini. Langsung. Luar biasa. Morutan sudah dijaga padahal itu. Kita bisa amankan dulu 2-3 kali ini skor. Ternyata bukan kaleng-kaleng ya, ternyata benar ini Pisa. Ya. Luar biasa sebuah gol yang berkualitas dari seorang Morutan. Kita akan cek nanti ya, seorang Morutan yang sudah brace dia. Luar biasa. Iya, sangat keras dan sangat-sangat berenergi sebuah gol tadi. Orsolini kali ini berikan pada seorang Zaccagni. Zaccagni kepada seorang Mulatieri kali ini. Mulatieri berikan pada seorang Jet Spence. Spence ada Mulatieri kembali pada Orsolini kali ini. Orsolini terbaca guys. Tour kali ini bisa coba untuk mengembangkan pertandingan. Awas ada Pellegrini, luar biasa sebuah tackling yang bersih tadi ya. Morutan kali ini main yang sangat luar biasa, bermain pada pertandingan kali ini mencetak 2 gol sudah. Awas ya, Tour kali ini ada seorang Amoreo. Wah bahaya ini Amoreo. Wow, awas. Tenang. Provedel kali ini mampu. Astaga, hampir saja 3-3. Iya, Ivan Provedel mampu menjangkau tadi. Mulatieri sampai ke belakang ini Mulatieri. Aduh. Bahaya kan. Oh, shit. Oke, Cungkup Manners. Ayo, berikan shock terapi Cungkup Manners. Santai aja dulu. Belakang kembali kepada Zaccagni. Zaccagni kepada Molata, terbaca oleh Salih Ucan. Ya, sudah habis ini waktu sebenarnya. Awas, Nagi kali ini. Nagi dia, ada Felipe Relvas. Oke, babak pertama sudah berakhir dengan ditiupkannya peluit panjang dari wasit. Ya, cukup Manners ya. Agak sedikit kecewa ini. Mungkin penampilan teman-temannya tidak mendukung ini ya. Ayo. 2-3 ya. Skor sementara. Langsung kita masuk babak kedua. Mulatieri sudah melakukan kick off tadi babak kedua. Madueke kali ini.
Ikan ke depan langsung, ah maksudnya tadi, oh dapat bagus sekali Zakani kali ini, luar biasa Zakani. Ah, Zakani terlalu memaksa, terlalu memaksa tadi. Tour kali ini berikan pada seorang Salih Uchan. Salih Uchan ke depan sudah ada Morutan. Morutan luar biasa, relvas tadi, tapi masih anak terpisa menguasai bola. Kali ini Tour berikan pada seorang, ada Filipe Relvas, luar biasa. Matias Zakani kepada seorang Jet Spence. Ayo Jet Spence, belum mengeluarkan skillnya ini. Ayo, come on. Bola Thierry. Berikan pada Tunku Meners. Tunku Meners! 4-2. Sangat luar biasa. Brace. Main satu ini nampaknya mencoba meyakinkan coach untuk bisa ditempatkan lagi menjadi starter namanya ya, atau menjadi pemain utama tentunya, lini utama, mengincar posisi seorang Matteo Guendouzi yang perform juga nampaknya akan memusingkan ini ya. Oke, Nagy kali ini 4-2. Jet Spence kali ini dengan kesempatannya luar biasa. Ayo berikan pada seorang Noni Madueke. Noni Madueke, masih Noni. Berikan pada Jet Spence, luar biasa kali ini. Jet Spence sangat-sangat mobile. Sangat, ah ada. Ini dia, ini dia. 5-2. Matias Zakani, kapten tim. Matias Zakani. Ini Matias Zakani punya selebrasi yang ikonik sebenarnya, cuman dia juga nggak real face gitu, buat apa gitu ya. Selebrasinya itu memanah gitu ya. Ya, Matias Zakani. Lima dua, sudah aman nampaknya ini untuk anak-anak SS Lazio, dan kita bisa mencoba untuk rotasi nanti ya. Baik sekali Madueke. Ayo. Salih Uchan. Tampak belum terlihat ini penampilan Orsolini ya. Sangat oh, kali ini Zakani luar biasa. Ya, baru kita omongin, kita lihat Orsolini kali ini. Ah, benar saja Orsolini ini tampaknya tidak menunjukkan perform yang baik pada pertandingan kali ini. Merutan kali ini, ada seorang Caloba kali ini. Dapat Sergio, berikan pada seorang Jetspan. Yuk, Jetspan masuk. Masuk kepada seorang Madueke. Madueke luar biasa. Madueke! Ah, terbaca guys. Terbaca. Sebuah kesempatan tadi untuk bisa menambah gol. Ada Caloba kali ini. Yuk, Caloba kepada sang Jet Spence. Jet Spence kepada sang Ricardo Orsolini. Ricardo Orsolini kepada sang Mulatieri. Ah, terbaca. Oke, kita bisa rotasi lah ya. Sudah menit 68. Skor juga sudah 5-2 ya. Cup Manners ini jangan ya. Mungkin Rovella boleh masuk untuk menggantikan seorang Ricardo Orsolini. Madueke boleh kita mainkan. Raul Moro, Zakani ya, dan Saxon, kemudian Fernandes, dan seorang Gonzalez. Oke, okay. Ya, agresif. Oh, host 9, stay central, stay forward. Saxon, oke, okay, aman, semua aman, oke, okay, udah aman semua ya. Oke, okay, 5 pemain sudah masuk semua. Tunggu. Jangan sampai ada gol lagi, ini udah banyak, udah 2 gol, cukup lah. Nah, oh, bukan sebuah kesalahan passing ternyata. Salih Uchan kali ini, berikan pada seorang, wah nggak ada ininya. Mana ini? Ayo dong. Aduh, kuat banget. Ada dong Caloba.
Ayo, oke. Ah, tampak bingung nampaknya tadi umpan yang diberikan. Ah, mana ini? Awas, ada dong Pellegrini, luar biasa. Kepada seorang Tunku Mainers. Tunku Mainers kepada seorang Zakani kali ini. Berlari Zakani. Masih Zakani. Luar biasa. Mattia Zakani! Bray! Seorang kapten. Luar biasa. 6-2. Mattia Zakani. Masih menunjukkan ya perform yang luar biasa dari seorang Mattia Zakani. Karena baru berusia 28 tahun juga sih ya. Masih perform lah ya. Ya. 5 pergantian pemain langsung kita lakukan di menit 75 ini, 15 menit waktu normal untuk berakhirnya pertandingan ini. Lagi kali ini 6-2. Lazio unggul. Tapi terkesan sangat berat ya untuk bisa melakukan pertandingan-pertandingan lainnya karena memang kita berada di posisi ketiga ini ya. Dan kita pressure untuk bisa mengejar Apolista sementara. Nagi kali ini. Salih Ucan. Hampir saya tadi kita dapatkan. Awas, rel pas luar biasa. Ah, Kupeners ngapain begitu? Udah top perform lah. Jangan sampai buat kesalahan lah. Awas, astaga, Moreo kali ini 3-6. Skor futsal kembali terjadi. Aduh. Buat kesalahan tadi dari Tunku Mainers ya. Iya, oke. Ya, dua pemain diganti. Kalian harap pisah. Oke. Aduh, Moro kali ini. Ayo masuk dong. Moro kali ini. Ah, terbaca. Yuk. Ya. Kali ini ada Diego Gonzalez. Oh, sebuah umpan yang sangat luar biasa. Tunku Mainers. Ah. Terbaca dan terblok tadi. Ya, kali ini ada Sergio. Luar biasa. Rovella yang dituju. Berikan pada seorang Raul Moro. Masih Raul Moro. Luar biasa Raul. Aduh. Passingnya terbaca oleh Nagi tadi ya. Kali ini anak-anak bisa mencoba untuk bisa. Setidaknya memperkecil keadaan. Ini hilang lagi ininya. Oke. Jet Spence kali ini. Astaga. Awas Moreo kali ini. Ah, kena. Ah, tidak. Provedel menyelamatkan. Masih 6-3. Ya, kita tunggu. Kita tunggu Tori Grossa ya, digantikan tadi. Ah, oke. Kembali. Ya, goal kick ya, nampaknya. Oke. Menit 92, sudah masuk ini. Waktunya selesai. Dan ya, 3 poin diamankan Jornata ke-25 ini. Dan seorang Mattia Zakani hat-trick ya. Wah, luar biasa. Kapten. Good. Hat-trick demi hat-trick ya. Dilakukan oleh pemain-pemain kita dari setiap match-nya di episode kali ini ya. Raspadori, Orsolini tadi, dan juga kali ini seorang Mattia Zakani. Luar biasa. Iya, Adueke. Gol yang sangat-sangat fantastis tadi ya. Waduh, kalah position ball 10%, gila. Kacau ini. Oke, Mattia Zakani 90 ratingnya ya. 3 gol dan 1 asisnya, luar biasa. Dan Morutan, ini 74 overall rating. Olimpio Morutan ya, 74 ya overall ratingnya. Oke juga nih pemain. Nicolo, aduh, Isaksen Fernandez. Sayang sekali. Oke. Kita bisa post-match interview. Lebih dahulu ya. Juventus unggul 4-0, waduh. Jangan sulit ya, akan sulit kalau tidak bertemu timnya langsung ya.
Okay, Litwin will be about the kind of performance. The kind you just love to play. Nobody expect Visa to give Latium serious success today. Yeah, from your team performance. Konsentrasi so important, tentu saja konsentrasi. It's all about player. Okay. Okay, that's just Tuti. Yeah. Okay guys, ya kita lihat standing sementara ya. AC Milan masih menjadi puncak klasemen sementara. Kita masih berada di peringkat ketiga. Masih memang di zona champions, tapi kita harus bisa ya mencari kemenangan demi kemenangan ya. Untuk bisa mengamankan puncak klasemen tentu saja. Ya, ini dia klasemen sementara Serie A Italia sampai giornata ke-25 ya. Kita akan masuk ke giornata 26 nanti menghadapi Torino tentu saja. Dan di bottom 3 ada Sampdoria, Spezia dan Pisa ya. Pisa semakin terpuruk di dasar klasemen ya. Napoli, Udinese di kaki 5, Udinese ya sangat konsisten penampilannya di musim ini. Inter Milan terlempar jauh ini ya. Penampilannya luar biasa waktu menghadapi kita di pertemuan pertama ya. Dan kita akan menghadapi mereka di giornata terakhir ya. Giornata ke-38 Serie A Italia di musim ini tentunya. Oke, kita bisa rekap. Sebelum rekap dulu, kita lihat dulu untuk player statistik ya. Untuk daftar top score sementara di Serie A Italia musim ini. Masih seorang Orsolini dengan 22 golnya. Susul oleh seorang Dusan Vlahovic, ini 20 gol, luar biasa Vlahovic ya. Dan ada Navarro untuk Sassuolo di 16 gol, Lukaku dan Cunha 15 gol. Ini Raspadori belum nambah-nambah lagi golnya. Oke, kita bisa recap pertandingan-pertandingan yang telah kita mainkan di episode kita kali ini. Ada 3 pertandingan yang kita mainkan dan 3 pertandingan tersebut kita memenangkannya, luar biasa. Di pertandingan pertama ya, di tanggal 8 Februari 2025 di giornata ke-24 Serie A Italia menghadapi Sampdoria, kita menjamu Sampdoria, kita berhasil memenangkannya dengan skor 6-3. Dan kemudian di pertandingan kedua, di tanggal 12 Februari 2025, ya, kita kembali menjamu ya the Fiorentina, tapi di kompetisi yang berbeda, di kompetisi Coppa Italia quarter final atau perempat final. Kita berhasil mengalahkan Fiorentina dengan clean sheet yang luar biasa 5-0 ya di kandang kita sendiri tentu saja di Olimpico Roma. Kemudian di pertandingan ketiga kita berhasil mengalahkan tuan rumah Pisa atau tim dari tim promosi ya dari Serie B kemarin yang saat ini masuk ke Serie A tapi sekarang berada di jurang degradasi dan akan kembali lagi ke Serie B nampaknya ya Pisa. Dan kita berhasil mengalahkan mereka dengan skor 6-3, tapi perlawanan mereka juga cukup lumayan ya, berhasil menjebol gawang kita 3 gol ya. Dan di pertandingan selanjutnya atau di episode kita selanjutnya di episode ke-50 ya, series SS Lazio atau Lazio Road to Glory ini ya, kita akan menghadapi Torino ya di lanjutan giornata ke-26 Serie A Italia ya. Kita akan bukan menjamu ini, kita akan bertandang atau melawat ke Turin ya. Kita menghadapi tim Torino. Ini juga akan jadi sangat-sangat berbahaya karena 3 hari berselang ya, kita akan menghadapi FC Bayern Munchen ya. Ini mudah-mudahan saja kita pakai skuad rotasi kita bisa mengalahkan Torino, dan kita akan menghadapi Bayern Munchen di round of 16 UEFA Champions League fase knockout. Tentu saja di musim ini, ini adalah pertandingan yang kita tunggu-tunggu tentunya ya. Langsung dihadapi oleh raksasa Jerman Bundesliga tentunya, Bayern Munchen di leg pertama ya UEFA Champions League round of 16 tentunya. Dan kemudian di pertandingan ketiga nanti ya, kemungkinan kita akan menghadapi Sassuolo ya. Dan ya ini dia udah ada ya, Coppa Italia semi final kita akan menghadapi Napoli. Tapi kita nggak tahu kita akan mainkan 3, 4 atau 3 pertandingan, tapi kayaknya sih 3 saja cukup ya. Dan ya itulah ya konten yang bisa gue berikan hari ini. Pertandingan-pertandingan yang luar biasa dan kita berhasil memenangkannya seluruh 3 pertandingan kita amankan. Dan ini cukup baik dan bekerja strategi atau taktik yang kita ubah sedikit tadi ya, dan menghasilkan 3 kemenangan secara berturut-turut ya di episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Tetap tonton terus series ini, series Lazio Road to Glory di ASM Channel tentu saja. Subscribe, like, dan komen. Gua tunggu. Semoga kalian sehat selalu, berlimpah rezeki,
Dari gua cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.